jadi pegangan bayar-bayarmu. Mau baca kris atau belanja online, banyak promo dan cashbacknya. Pakai Blue, siap jadi pegangan streaming ini tuh. Bisa nonton serial drama biar mama papa makin mesra. Pakai Blue, siap jadi pegangan beli token listrik. Tidur bisa nyenyak Tetangga enggak terusik. Siap jadi pegangan. Oke, okay, baik. Selamat pagi, selamat hari Sabtu Sobat MI. Kembali lagi bersama saya Raisa dalam Marplus Goes to Campus episode 116. Nah, bagaimana nih kabarnya Sobat MI? Semoga baik-baik ya, dan semoga teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, puasanya lancar. Nah, hari ini saya akan menemani Sobat MI selama 90 menit ke depan. Dan seperti biasa, Marplus Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang kreativiti Innovation, Entrepreneurial, dan Leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Indonesia. Terlebih dahulu saya akan menyapa Ibu Dilan Milanda selaku Senior Associate of Marples Institute. Selamat pagi Ibu Dilan. Selamat pagi Mbak Raisa. Selamat pagi Pak Sihar, Sitorus, dan Pak Erwin, dan juga Pak Yosli. Selamat pagi Ibu Dilan, Ibu Raisa. Oh, okay. yes. Selamat pagi Ibu Dilan. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut lagi ya Ibu ya. ya. Oke, okay. selanjutnya um, sebelum kita masuk ke sesi pertama, saya juga akan menyapa terlebih dahulu dua narasumber yang akan um, menjadi pembicara kita pada hari ini, uh, yaitu Bapak Dr. Sihar PH Sitorus BSBA MBA selaku Rektor Universitas Satya Negara Indonesia. Selamat pagi B Bapak Sihar. Selamat pagi Raisa, apa kabarnya? Baik nih Pak, Alhamdulillah. Pak Sihar, apa kabar Pak? Ya, baik, puji Tuhan, baik. Terima kasih. Oke, okay. nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut lagi ya Pak ya. Boleh, boleh. Oke. Okay. Ya. Uh, selanjutnya uh, saya akan menyapa narasumber yang kedua yaitu Bapak Erwin SEMA CDMP dan uh, CCC selaku koordinator jalur sukses Universitas Ciputra Makassar. Selamat pagi Pak Erwin. Selamat pagi Brilan. Apa kabar Bu? Oh baik, uh, gimana kabarnya Pak Erwin? Luar biasa baik bu untuk hari ini, semangat ya. lah. Semangat ya Pak ya. Iya nanti betul kita, sekali. Ya. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut lagi nih terkait dengan uh, CL ya Pak ya. Yeah. Oke. Okay. Iya. Oke okay. dan selanjutnya saya juga akan menyapa. Uh, special guest kita pada hari ini dari Blue BC, by BCA Digital, yaitu Kak Jos Christopher Daniel. Halo, pagi Kak. Pagi, Kak Jos. Pagi. B gimana nih Kak kabarnya? Sehat dong. Gimana Kakak sehat Kak? Sehat, sehat. <laughs> Oke, okay, nanti kita bisa sharing-sharing tentang financial literacy ya Kak ya? Yes, betul nanti aku akan sharing karena bisa. Oke. Okay. Baik, hmm. selanjutnya uh, sebelum kita memulai sesi kita yang menarik, kita akan menyaksikan highlight MGTC episode sebelumnya. Konten, kontes, atau apa? Nah, nanti muncul inovasi. Inovasi harus berbeda, harus punya diferensiasi. Baru kita berani ambil risiko nih. Terus yang pertama itu, good mind habits ada income, penghasilan. Teman-teman harus tahu mengetahui... Uh, harus Arus kas bulanan teman-teman gimana sih? jangan sampai pengeluaran teman-teman itu -teman lebih besar daripada pemasukan teman-teman. Misalnya kita mendapati pasien, kita kaji, kita sudah memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada pasien selanjutnya apabila masalah tersebut tidak diatasi. Oke, okay, baik sobat MI, sebelum kita berbincang dengan para narasumber hari ini, Ibu Dilan akan memaparkan konsep menarik dan akan berbagi informasi insightful pada kita semua. Kepada Ibu Dilan uh, dipersilakan. Oke. Okay. Uh, terima kasih Mbak Raisa saya ucapkan. Selamat pagi, kembali saya menyapa sobat MI. Semua yang telah hadir di uh, Zoom pada siang pada pagi hari ini, kemudian saya juga mengucapkan selamat pagi kembali kepada uh, Bapak Dr. Sihar, dan juga kepada Bapak Erwin, dan juga ada Kak Josh di sini. Uh, pada kesempatan kali ini, saya akan sharing terkait sebuah topik yang kiranya akan membantu kita untuk bisa mengedukasi para The Next Generation Leader. Boleh tolong di-share? Oke, okay, boleh selanjutnya. Nah, mengapa topik ini menarik untuk dibahas nih teman-teman Sobat MI semuanya? Karena kita melihat dengan semakin dinamisnya dunia bisnis, tentu uh, proses learning dan development dalam suatu su 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 organisasi atau dunia profesional pun turut, uh, turut mengalami pergeseran. Nah, hal ini juga bisa kita lihat nih dari tiga pendapat yang dikemukakan oleh para figur di dunia profesional seperti yang dikemukakan oleh Pedi, saat ini learning and development sudah mulai berkembang. Tidak hanya sebatas classroom, namun sudah lebih menitikberatkan kepada uh, banyaknya conversation. Selanjutnya kita melihat juga ada pendapat dari Samantha Hemek di mana beliau berpendapat bahwa virtual approach itu memberikan flexibility juga daya tarik tersendiri sehingga para learner bisa belajar dengan cara yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Uh, seperti kita tahu zaman pandemi ini kita sudah melalui masa pandemi dan itu kita sudah mulai terbiasa dengan adanya virtual approach. Nah selanjutnya yang ketiga kita bisa melihat pendapat dari uh, Nick Van Dam yang mengatakan bahwa saat ini ada kesempatan yang cukup besar untuk tempat-tempat uh, kerja itu bisa merubah menjadi tempat belajar jadi tempat kerja sekaligus tempat belajar tempat mendevelop kemampuan kita. Nah kita dihadapkan dengan situasi yang sangat dinamis. Persaingan semakin ketat nih di dunia luar. Kemudian semakin menantang juga, sehingga kita perlu nih terus uh, untuk update diri kita, terus belajar untuk melakukan upskilling dan juga reskilling untuk tetap relevan di dunia profesional. Kita harus tetap bertahan dan bahkan bisa memenangkan persaingan di pasar. Nah, dari tiga pendapat para figur tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kedepannya proses learning and development itu memiliki empat karakteristik nih, sobat MI. Yang pertama adalah learning is personalized, di mana learning harusnya e, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan para learner itu sendiri, kemudian bisa diakses dan disesuaikan dengan pace-nya para learner itu sendiri, dan medianya pun disesuaikan dengan preferensi learner, baik itu secara online maupun offline. Yang kedua adalah learning is contextualized. Ini sangat penting agar para learner mendapatkan value pembelajaran yang optimal, sehingga para learner ini uh, mempunyai kesempatan yang sama untuk mempraktikkan knowledge, skill, dan attitude mereka yang relevan dengan keseharian mereka saat proses pembelajaran. Selanjutnya adalah yang ketiga, learning is socialized, bukan hanya satu arah dari fasilitator ataupun trainer itu sendiri kepada learner, tapi lebih ke arah. Uh, adanya kolaborasi di antara keduanya, dan adanya discussion seperti itu. Sehingga proses uh, know why, know what, dan know how-nya dilakukan dalam konteks yang lebih socialized. Dan yang terakhir kita bisa melihat adalah learning is track, di mana kita uh, tentu bisa melihat progress dan kita pun bisa tahu saat ini kita sedang berada di fase yang mana, dan apakah yang harus kita lakukan untuk uh, action berikutnya, atau next action-nya itu kita harus seperti apa boleh slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini kita akan melihat uh, bagaimana kita membuat lebih detail, kita membuat program yang lebih personalized. Setidaknya kita bisa melakukan mapping terlebih dahulu nih sobat MMA sehingga kita bisa mengetahui para learner kita ini sedang berada di fase yang mana. Apakah educational life, professional life ataupun entrepreneurial life karena di masing-masing fase tersebut tentu ada anxiety dan desire tersendiri ketika kita berada di fase educational life nih uh, tentu kita rasanya ingin selalu menjadi pelajar ataupun misalnya mahasiswa yang berprestasi kita ingin punya soft skill yang baik kita ingin punya kemampuan organisasi yang bagus juga kemudian kita ingin bisa bergaul dan memiliki banyak teman dan juga ingin ketika nanti kalau lulus pengen kerjanya di perusahaan yang terkenal deh Nah, ini adalah sebetulnya anxiety dan desire yang mana kita bisa capture untuk kita bisa buatkan program untuk menjawab kebutuhan mereka. Kita bisa menawarkan program seperti contohnya uh, student success skills training. Program ini juga tentu akan menunjang para learner untuk meningkatkan kemampuan soft skill mereka. Sehingga ketika lulus nih mereka sudah bisa menjadi pribadi yang matang dan bisa bergabung ke dunia profesional dengan mudah begitu pula dengan fase berikutnya dengan karakteristik uh, anxiety dan desire masing-masing kita bisa membuat program ketika kita sudah memappingkan kebutuhan atau anxiety desire-desires mereka uh, agar program tersebut, tersebut bisa disesuaikan dan juga tepat sasaran. Nah, di slide berikutnya kita akan membahas mengenai uh, apa learning, mengapa learning itu harus contextualize. Ada empat tahap nih, Sobat MI. Yang pertama, ada eksplorasi untuk menciptakan learning attraction. Nah, ini tuh bisa dilakukan dengan kita melakukan self-assessment, case study training, case study reading, dan juga self exercise, sehingga ada ketertarikan dari learner untuk mencari tahu. Nah, sehingga ada ketertarikan dari learner untuk uh, mencari tahu lebih lanjut terkait dengan apa yang mereka pelajari. Nah, kita nih, kita bisa melihat di yang berikutnya di sebelah kanan. Warna biru adalah uh, encouragement untuk memfasilitasi learning curiosity. Ada kalanya nih, para learner tentu uh, memiliki segudang pertanyaan. Uh, ada rasa ingin tahu terkait apa yang sedang mereka lakukan, apa yang sedang mereka pelajari saat ini. Oleh karena itu, penting juga untuk kita bisa memfasilitasi hal tersebut melalui discussion forum. Selain itu, bisa melalui in-class enhancements dan juga uh, melalui aktivitas role play ataupun simulasi. Nah, yang ketiga di bawahnya itu yang execute. Uh, kita harus bisa mendorong para learner untuk bisa mengeksekusi program pembelajaran yang sudah mereka uh, ikuti untuk meningkatkan learning commitment mereka. Caranya, tentu bisa melakukan dengan uh, coaching and mentoring. Kita memberikan mereka field assignment atau juga dilakukan observation uh, oleh user. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menciptakan uh, engagement kepada para learner untuk menumbuhkan learning affinity-nya mereka sehingga mereka terus mau untuk belajar dan juga melakukan proses upskilling dan juga reskilling uh, itu bisa dilakukan melalui komunitas, seperti, uh, kemudian selain itu bisa melalui sertifikasi kompetensi ataupun melalui final assessment. Nah, untuk slide yang berikutnya adalah terkait learning is socialized. Ketika kita membuat suatu program nih, sobat MI, jangan hanya terfokus pada attention dan juga retention dari proses pembelajarannya itu sendiri. Melainkan rasanya kita harus fokus pada bagaimana kita bisa mendorong para learner itu untuk melakukan reproduction, agar mereka mau berlatih dan mengaplikasikan skills yang sudah dipelajari. Selain itu, juga nantinya akan diberikan feedback oleh para learner yang lain sehingga bisa terjadi peer-to-peer -peer learning. Nah, selanjutnya, menciptakan motivation baik itu bisa melalui reward ataupun reinforcement agar tentu kita tahu perilaku atau skills yang sudah dipelajari bisa diaplikasikan secara konsisten dalam konteks pekerjaan atau di keseharian mereka. Yang berikutnya adalah terkait uh, learning track. Kita bisa melihat setiap institusi ataupun instansi tentu uh, mereka pasti akan memberikan keterampilan-keterampilan untuk mengembangkan uh, skills yang dimiliki oleh the next generation. Kemudian itu tentu memiliki advantage dan juga challenge-nya tersendiri. Hal tersebut itu bisa menjadi disebutkan sebagai tantangan untuk kita bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan organisasi ataupun institusi kita. Nah, pada dasarnya sih memang kita melihat sejauh mana proses pembelajaran itu bisa berlangsung, sejauh mana gap-nya dan juga apa saja yang bisa kita lakukan untuk melakukan improvement. Slide berikutnya adalah Uh, nah selain setelah tadi kita mempelajari empat karakteristik dari learning yang akan datang selanjutnya kita akan mempelajari karakteristik uh, kapabilitas apa yang harus dimiliki oleh para next generation leader untuk tetap bisa relevan kemudian untuk bisa tetap uh, menyesuaikan dengan yang ada di dunia profesional nah ke depannya kita tidak hanya bisa fokus pada kapabilitas yang ada di Biru bawah ini, Sobat MI semua, seperti productivity, improvement, uh, professionalism, dan manajemen rasanya ini sudah lumrah ada di uh, kehidupan kita sehari-hari, baik itu di dunia profesional maupun keseharian kita. Nah, kita tentu harus menggabungkan productivity itu dengan creativity, seperti bukan hanya sekedar produktif, tapi kita juga harus memiliki jiwa kreatif, diimbangi dengan jiwa kreatif bukan hanya sekadar melakukan improvement yang sifatnya bisa diimplementasikan tapi kita juga harus bisa menciptakan inovasi sehingga bisa memberikan solusi kemudian yang berikutnya adalah bukan hanya prinsip-prinsip profesionalisme yang kita tujunjung tinggi melainkan kita juga harus memiliki jiwa entrepreneurship untuk bisa terus mengembangkan selanjutnya adalah bukan hanya melakukan hal-hal yang sifatnya manajemen yang seperti sudah sehari-hari dilakukan, tapi kita juga harus perlu menunjukkan sisi leadershipnya kita. Jadi ini sifatnya memang harus berkaitan ya, jadi PIPM ini harus dihubungkan dengan CIEL, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk slide berikutnya saya akan memaparkan terkait creativity, di mana creativity ini bisa kita lakukan dengan dua cara berpikir nih, Sobat MI. Yang pertama ada divergen dan juga convergent. Kita bisa melihat suatu fenomena yang terjadi ini, kemudian bisa menganalisis fenomena tersebut, kira-kira apa nih yang bisa ditingkatkan dari apa yang sudah kita lakukan saat ini. Atau mungkin ada hal-hal yang harus kita tambahkan yang sebelumnya memang belum ada untuk menjawab fenomena yang sedang terjadi. Atau mungkin justru kita bisa mengurangi inisiatif aktivitas yang saat ini sudah tidak direlevan lagi. Dan bahkan bisa saja mungkin kita harus bisa mengeliminasi hal-hal yang sudah tidak relevan. Itulah yang disebut dengan konsep uh, rare method. Setelah itu, kita bisa mendapat sekian banyak ide kreatif yang kemudian kita bisa lakukan prioritization dan juga validation, sehingga nantinya kita bisa memilih dari sekian banyak ide kreatif yang berhasil kita hasilkan, mana yang akan kita prioritaskan, dan mana yang akan kita implementasikan. Tentunya, nanti yang akan menjadi kriteria adalah yang secara impact itu memiliki impact yang besar, dan secara effort itu kita bisa melakukan hal tersebut. Dan itu adalah disebut dengan quick wins, yang ketika kita akan implementasikan slide berikutnya adalah terkait uh, inovatif. Nah, tidak cukup nih, kita dengan hanya kreatif saja, kita juga harus menjadi uh, person yang inovatif juga, di mana kita harus bisa memberikan ide kreatif yang bisa menjawab permasalahan dari orang-orang uh, terkait, seperti eksternal maupun internal nah inovatif ini bisa diukur dengan tiga kriteria sobat MI yang pertama nih ada desirable ada visible dan juga ada viable nah desirable ini sendiri adalah uh, ide yang bisa disampaikan nah ide tersebut ini harus bisa menjawab kebutuhan yang diinginkan oleh para stakeholder kita nah sementara kalau visible ide tersebut tentu harus bisa dieksekusi dengan baik ya dan juga uh, viable ini adalah ide tersebut bisa tetap uh, sustain untuk jangka panjang dan memberikan value pada stakeholder terkait maupun perusahaan kita sendiri. Nah, ketika ide-ide tersebut diimplementasikan, kita akan bisa menjadi yang di sebelah kiri adalah market winner dibandingkan kompetitor kita. Kemudian kita juga bisa menjadi problem solver di hadapan customer kita. Dan juga kita bisa bisa juga menciptakan value bagi perusahaan ataupun organisasi kita. Nah, yang berikutnya adalah terkait entrepreneurship di mana terdapat tiga value yang perlu didalami oleh uh, sobat MI semua. Entrepreneurship ini yang pertama adalah kita perlu menjadi opportunity seeker di mana kita harus bisa mencari atau melihat peluang di setiap kondisi apapun. Tidak hanya melihat tantangan saja, melainkan tentu kita harus bisa melihat peluang di balik tantangan tersebut. Nah, yang kedua ini ada yang namanya risk taker. Nah, tapi kita tidak boleh sembarangan menjadi risk taker ya, Sobat MI. Kita harus menjadi calculated risk taker. Tidak hanya sekedar berani mengambil resiko, tapi kita juga harus bisa mengukur dan mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi ke depannya. Kemudian yang terakhir adalah mampu menjadi network collaborator, di mana di sini harus mampu menjalin kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir adalah yang uh, bagaimana kita juga harus memiliki kapabilitas untuk menjadi leader uh, untuk dan juga perzi leadership. Nah di sini kita bagaimana harus bisa mencapai tujuan organisasi atau institusi kita sendiri. Nah berikutnya terakhir ini adalah uh, terkait bagaimana kita harus bisa memvalidasi skills atau kompetensi yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan mengikuti certification program. Banyak sekali institusi penyelenggara sertifikasi sesuai dengan tema dan topik yang beragam, tentunya bisa disesuaikan juga nih sama kebutuhan atau misalnya kompetensi yang dimiliki oleh uh, sobat MI semuanya. Kita bisa menyesuaikan juga tentunya level sertifikasi disesuaikan dengan posisi kita saat ini. Misalkan nih kita uh, lagi ada di posisi mahasiswa sarjana ataupun misalnya graduate, atau karyawan level super, apabila kita sudah naik jenjang ke yang level berikutnya, ke mahasiswa S2, ataupun misalnya dosen, atau karyawan level manager, kita bisa mengikuti sertifikasi pada managerial level, nah, begitu pun seterusnya ke level strategik, kalau misalnya kita sudah naik ke jenjang berikutnya. Untuk topik dan bidangnya, pun bisa disesuaikan oleh kebutuhan teman-teman sekalian. Ada brand, ada sales, ada service, ada digital, dan juga ada human resource misal. Bisa juga topik-topik lain yang disesuaikan dengan kompetensi yang kita butuhkan atau kita miliki untuk bisa menunjang karir kita selanjutnya. Nah, tentunya sertifikasi ini penting untuk menilai uh, seberapa jauh kita tetap relevan dengan tuntutan yang ada di dunia profesional. Nah, tadi kembali ke yang awal saya sampaikan, bagaimana kita tetap bisa bertahan, kita tetap bisa relevan di dunia profesional, dan juga bisa memenangkan persaingan di pasar. Mungkin kita bisa melakukan uh, sertifikasi ini untuk memvalidasi, memvalidasi potensi yang harus kita miliki dan kita punya. Nah, itu dia, Sobat MI. Dan maaf apabila ada kesalahan pada saat penyampaiannya, semoga bisa menjadi manfaat untuk Sobat MI semuanya. Ya, uh, selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Raisa. Terima kasih banyak. Oke, okay, baik. Terima kasih, Budilan, atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Nah, baik Sobat MI, sebelum kita memasuki uh, perbincangan selanjutnya, ingin menginformasikan bahwa Markplus yaitu Markplus Islamic memiliki acara tahunan yaitu Tech for Islamic 2024 yang didukung oleh Masyarakat Ekonomi Syariah dan KNEKS yang memiliki tujuan untuk menunjukkan besarnya daya tarik Islam di Indonesia yang didukung oleh perkembangan teknologi dalam bisnis halal Nah, acaranya akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024. Nah, bagi sobat MA yang ingin bergabung bisa langsung saja mengikuti acara for Islamic 2024. Nah, baik sobat MA, kita akan memasuki perbincangan kita yang tidak kalah menarik dari yang sebelumnya. Uh, sebelumnya, Sobat MI, jika ingin menjadi uh, seorang entrepreneur, penting bagi kita untuk bisa memanage uang dengan baik. Baik itu keuangan uh, perusahaan, bahkan keuangan diri sendiri. Nah, di sini kira-kira siapa yang selalu merasa boros dalam pengeluaran keuangannya, mungkin bisa dikasih reaction ya, Sobat MI. Atau merasa bingung gimana sih caranya untuk memanage keuangan? Nah, selanjutnya akan ada sharing session dari Blue by BCA Digital terkait dengan financial literacy. Namun setelah yang satu ini. Paket. Paket, Paket Blue, Siap jadi Bayar-bayar bawa pakai kris atau belanja online Banyak promo dan cashback Pakai Blue Siap jadi pegangan streaming ini tuh Bisa nonton serial drama Biar malam oh. apa makin mesra Pakai Blue Siap jadi pegangan Beli tabel listrik Tidur bisa nyenyak Tetangga gak terusin Siap jadi pegangan Oke, baik. Mungkin kepada Kak Jus, uh, dipersilakan. Halo, thank you Kak Raisa. Okay. Oke, selamat pagi teman-teman Sobat MI semua nih. Uh, hari ini aku mau sharing sedikit uh, terkait uh, financial literacy. Uh, sebelumnya aku izin share screen dulu ya teman-teman. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah -teman? ya. Oke, nah, belum aku mulai teman-teman hari ini aku mau bahas tentang konten ke Karaisa. Mungkin banyak teman-teman coba nabung. Seberapa banyak recording yang progress. kita punya, seberapa banyak source yang kita punya, income kita berapa, atau uang bulanan kita berapa. Pasti nih kita sebagai manusia tuh kita punya banyak financial goals, tapi mungkin kita ngerasa kayak, aduh ini mah gak akan kebeli orang kita cuma income-nya segini-segini aja. Nah, tapi ternyata teman-teman, uh, untuk ngebeli ini itu tuh bukan mencapai financial goals kita itu tuh bukan masalah uh, seberapa banyak duit yang kita produce atau banyak apa duit yang kita terima gitu ya teman-teman. Tapi gimana kita bisa mengelola itu dengan baik. Makanya itu aku mau menyampaikan uh, seberapa sih pentingnya perencanaan keuangan gitu. Jadi di sini aku mau remind teman-teman pentingnya perencanaan keuangan. Oke. Nah, sebelumnya aku mau kenalin ke teman-teman dulu nih apa sih uh, Blue BCA Digital itu. Oke. Teman-teman, aku mau masuk Uh, kalau BCA Digital itu adalah salah satu anak perusahaan dari BCA. Uh, jadi kita bisa lihat di gambar ini ada sembilan anak perusahaan BCA, teman-teman. Dan salah satunya itu adalah BCA Digital. Nah, BCA Digital itu uh, salah satu uh, anak perusahaan BCA yang bergerak di industri perbankan. Jadi kalau kita tahu dari grup BCA, itu ada tiga. Uh, ada tiga uh, industri perbankannya. Yang pertama BCA konvensional itu sendiri. Yang kedua itu ada BCA Syariah dan yang terakhir ada BCA Digital. Nah, ini dia teman-teman. Ini ada sedikit gambar dari teman-teman aku di kantor. Uh, kita tuh anak-anak di, uh, anak BCA Digital itu terkenal dengan hashtag anak bungsu BCA. Kan dari semua anak perusahaan kita itu paling bungsu teman-teman. Kita adalah produk hasil pandemi. Jadi kita akhir tahun dua pandemi teman-teman jadi uh, dari selama belum ada uh, BCA belum punya anak perusahaan lagi jadi kita masih anak bungsu teman-teman oke okay. nah pasti teman-teman bertanya kan ya kenapa sih BCA tuh kan udah bank ya udah gede produknya udah uh, produknya udah lengkap semua terus kenapa sih dia bikin bank lagi nah itu dia, teman-teman. Kalau kita itu BCA sama Blue itu, tuh, kita sama-sama perbankan, tapi kita memiliki uh, target segmen yang berbeda, teman-teman. Kalau Blue BCA digital itu, tuh, kita lebih uh, mengincar para digital savvy, salah satunya itu mahasiswa. Jadi, kayak teman-teman juga, karena makin ke sini, teman-teman Gen Z itu, kita melihatnya sudah lebih terpapar dengan perkembangan teknologi. Yang pertama, teman-teman kuliah udah mulai baik online. HP udah smartphone ya? Kan, kalau misalnya mau pesan ojek atau pesan makan, tuh udah ada ojek online gitu dulu. Kalau zaman kajus dulu, kalau misalnya mau pesan ojek, itu tuh dulu masih harus ke pangkalan teman-teman. Jadi, atau enggak, eh, harus eh, nyari dulu nih pangkalan di mana. Barulah kita pesan atau enggak, misalnya udah, udah langganan gitu. Jadi, udah tinggal kontak. Jadi nggak kayak sekarang teman-teman kita mau dimanapun juga dari HP kita udah bisa akses untuk pesan ojek online gitu. Jadi aku mau bilang kalau misalnya BCA dan BCA Digital itu sendiri kita itu beda target segmennya. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa sih sama-sama perbankan kita beda target segmen, tapi BCA, BCA Syariah, BCA Digital itu keduanya ketiga perbankan ini bertumbuh bersama di segmennya masing-masing. Oke, teman-teman, ini dia. Blue, blue itu adalah aplikasi dari uh, per, aplikasi perbankan dari BCA Digital itu sendiri. Jadi, kalau teman-teman bilang, "Blue tuh apa sih? Uh, apa bedanya sama MyBCA? Apa bedanya sama M Mobile BCA?" Kayak gitu, teman-teman. Uh, beda, teman-teman. Jadi, kita pun sendiri dari Blue. Kalau uh, sama MyBCA, sama ini udah beda karena MyBCA. Mobile BCA itu adalah milik BCA, kalau Blue itu milik BCA digital. Jadi kita ini adalah uh, dua entitas bank yang berbeda. Even kita kalau mau transfer dari Blue ke BCA atau BCA ke Blue itu udah antar bank teman-teman. Tapi karena kita ada satu grup, jadi kita tetap uh, tidak dikenakan biaya pastinya gitu. Nah di sini Blue hadir teman-teman, uh, bukan hanya tempat menabung buat teman-teman semua, tapi kita pengen menjadi sebuah platform yang dapat membantu teman-teman mengelola keuangan. Nah, sebagai uh, industri perbankan teman-teman, kita ada CSR nih untuk mengedukasi teman-teman terkait gimana mengelola keuangan. Jadi sekarang nih uh, dengan sekarang nih Kajos lagi sharing itu tuh bentuk edukasi dari BCA Digital untuk teman-teman supaya dapat mencapai financial goals teman-teman. Nah, oke. Okay. Jadi uh, bukan masalah teman-teman uh, bisa nabung banyak nih di Blue, tapi gimana teman-teman bisa mengelola keuangan melalui Blue? Oke, okay. lanjut. Oke, okay. tips good money habits yang pertama dari Kajos nih. Yang pertama itu kita harus tahu nih. Ada uh, yang pertama itu ada namanya income, penghasilan. Yang di mana kalau kita mau mencapai financial goals kita itu, istilahnya kita butuh bahan bakar, teman-teman bahan bakarnya itu adalah income. Dan yang pertama itu tips dari aku tuh ke teman-teman harus tahu uh, arus kas bulanan teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu nih cash flow-nya kayak gimana. Dan teman-teman harus make sure kalau misalnya pendapatan teman-teman itu Gak lebih kecil daripada pengeluaran teman-teman. Kalau pengeluaran teman-teman lebih gede berarti ada yang harus di cut off teman-teman atau ada yang harus direm dulu. Ya. Nah yang kedua aku pengen ajak teman-teman peng, uh, cek nih teman-teman uh, list down coba penghasilan bulanan teman-teman tuh apa, ada apa aja sih kalau misalnya dapat uh, duit dari orang tua atau apa itu di list down emang harus di breakdown teman-teman namanya kita mau mengelola keuangan kita harus detail nih kayak begini-begini jadi nggak uh, ada yang miss out oke okay? kita harus tahun ini misalnya dapat gaji atau misalnya pendapatan atau misalnya, teman-teman udah -teman investasi, which is better? Uh, terus, kalau misalnya ada komisi, eh, komisi bonus dan lain-lain gitu. Dan yang terakhir, ada memiliki pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Nah, teman-teman, aku mau encourage teman-teman nih, uh, meskipun masih kuliah, ya, aku ajak teman-teman untuk ikut kegiatan berorganisasi. Nih, teman-teman, aku mau encourage semua untuk. Mencari pekerjaan sampingan, bahkan uh, karena di sini bisa dapat penghasilan tambahan dan pengalaman ber, berorganisasi atau bekerja juga. Tapi karena teman-teman di sini adalah sebagai mahasiswa, teman-teman nggak -teman boleh lupa tanggung jawab teman-teman yang pertama itu adalah uh, belajar, ya kan? Oke, okay. nah ngomongin soal mengetahui cash flow, teman-teman nih di Blue itu, teman-teman ada fitur tracker, namanya, namanya tracker. Jadi ini tuh kita bisa monitor cash flow kita nih. Jadi kita bisa kelihat arus keuangan kita kayak gimana. Jadi dan lebih tepatnya kita tahu nih semua source yang kita terima tuh uh, untuk jadi bahan bakar kita tuh ada berapa sih kayak gitu. Jadi nggak perlu teman-teman list down lagi di blue itu dia akan meng-track semua income pemasukan teman-teman di rekening blue teman-teman tuh ada berapa gitu. Oke, okay, next Tips good money habits dari aku nih teman-teman. Ada yang namanya pengeluaran. Nah ngomongin income tadi nggak 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 pas kayaknya kalau kita nggak bahas uh, expense ya teman-teman pengeluaran. Nah yang pertama itu ada memotong kebiasaan konsumtif. Ngomongin soal pengeluaran itu aku uh, mau bagi dua teman-teman. Ada yang namanya konsumtif dan produktif teman-teman. Apa sih Kak Jus, kalau konsumtif konsumtif itu tuh uh, biasanya pengeluaran yang kita keluarkan karena keinginan kita. Tapi kalau misalnya produktif itu uh, kita ada return dari pengeluaran kita itu atau emang kita uh, atau ada kebutuhan kita di situ, teman-teman. Jadi kalau misalnya ngomongin soal motong kebiasaan konsumtif itu aku ada tips ya, teman-teman. Aku kasih analogi kayak gini. Kalau misalnya teman-teman mau beli laptop baru nih, teman-teman. Teman-teman harus lihat dulu nih, apakah ini kebutuhan, apakah ini keinginan doang, teman-teman. Nah, jadi, tergantung. Kalau misalnya teman-teman punya existing laptop nih yang masih bekerja dan mungkin, atau cuman agak lemot, atau mungkin itu masih bisa diservis, dan teman-teman pengen beli laptop baru, itu mungkin bisa jadi keinginan teman-teman. Jadi, harus lihat dulu nih seberapa signifikannya kalau teman-teman harus beli laptop baru. Tapi kalau misalnya emang laptop teman-teman udah nggak bisa dipakai, udah nggak bisa berfungsi kayak gitu-gitu, itu namanya kebutuhan. Apalagi teman-teman kuliah sekarang udah full pakai laptop juga kan. Di situ namanya kebutuhan teman-teman. Jadi disitulah teman-teman harus bisa membedakan uh, pengeluaran yang konsumtif dan produktif. Oke. Okay. Nah, habis itu ada menghemat pengeluaran rutin teman-teman di sini. Jadi di pengeluaran rutin kalau aku bisa kasih contoh dari aku sendiri teman-teman ya. Aku kerja di BCA Digital ini. Kita kerja tuh di Tamrin, teman-teman, daerah Sudirman yang dimana-mana kopinya itu kalau kita mau beli itu udah di harga tiga puluh ribu lah paling murah teman-teman. Nah dan aku ngerasa kalau setiap kali aku kerja itu nggak ada kopi itu nggak bisa function teman-teman. Yang dimana aku sehari itu bisa ngopi satu kali sampai dua kali. Nah di situ pengeluaran rutin yang aku keluarin setiap harinya teman-teman, apalagi aku udah WFO terus nih, setiap harinya aku harus ngeluarin pengeluaran rutin tersebut yang dimana-mana kalau misalnya kita tarik jangka panjangnya itu biayanya gede juga teman-teman. Jadi aku pernah dengar ada satu pakar keuangan juga dia memberikan advice terkait coffee nih, teman-teman, yang dimana seorang individu itu uh, kalau dia bisa menghilangkan kebiasaan kopinya ini, dia itu bisa menghemat sekian ribu dolar teman-teman. karena benar kalau ditarik jangka panjangnya, dari misalnya, let's say uh, 30 ribu itu bisa uh, jadi juta-jutaan teman-teman gitu. jadi emang ini harus kita menghemat teman-teman. nah untungnya di kantor aku tuh sekarang ada Um, ...coffee maker, jadi kita di situ bisa buat coffee sendiri, tinggal bawa uh, biji kopinya aja, nanti kita bisa buat coffee di situ. Dan itu uh, salah satu cara aku untuk menghemat pengeluaran rutin aku, teman-teman. Nah, di luar dari itu, ada juga nih teman-teman, untuk menghemat pengeluaran rutin itu tuh, tuh harus bisa uh, mencari tabungan yang bebas biaya admin. Blue itu nggak ada biaya admin ya, teman-teman, jadi... Nggak uh, akan ditarik seperti Bank konvensional Karena kita BCA Digital itu Kita tidak ada cabang teman-teman Jadi kita nggak ada uh, Biaya operasional yang harus dibayarkan Dari biaya admin tersebut Jadi kita nggak ada biaya admin Lalu kita juga maksif, harus bisa Maksimalkan reward yang ada Dan maksimalkan promo jika ada Tapi jangan terjebak dengannya Promo itu kalau misalnya teman-teman di e-commerce Lagi ngeliat live nih Kalau teman-teman mau beli nih Uh, let's say 30 ribu, tapi misalnya dapat uh, vouchernya itu kalau belanja 50 ribu. Nah, kalau misalnya teman-teman akhirnya nambahin supaya dapat 50 ribu itu, aku bisa bilang teman-teman terjebak dengan sistem promo tersebut. Jadi teman-teman harus lihat lagi ya sesuai kebutuhannya. Jadi jangan memakan gara-gara cash, gara-gara diskon berapa persennya itu. gitu dan yang terakhir itu adalah hindari biaya keterlambatan atas biaya rutin atau cicilan Jadi kalau misalnya just pakai kredit card itu boleh nggak sih? Uh, harus wise teman-teman Aku sendiri juga pengguna kredit card Tapi aku make sure di setiap uh, tagihan itu setiap bulannya aku bayar sebelum jatuh tempo Karena kalau misalnya kita udah kena uh, keterlambatan dari jatuh tempo itu Bunganya akan lama-lama uh, lumayan teman-teman jadi kita harus menghindari nih biaya keterlambatan yang seperti aku mention tadi. Karena di CC itu sebenarnya kalau kita gunakan dengan wise ya teman-teman kita juga bisa lihat uh, di restoran-restoran tuh banyak promonya tuh yang lumayan banget. Kalau misalnya kita pakai atau kredit, tapi harus wise ya teman-teman. Itu tips dari aku. Oke okay. di Blue juga itu sekarang ada uh, ada ini teman-teman kita punya banyak fitur transaksi beli. Uh, yang pertama kita di Blue juga bisa transfer, mau ke BCA itu bebas biaya admin, mau ke bank lain pun juga bebas biaya admin. Teman-teman, eh, -teman. uh, tapi tergantung seberapa banyak jumlah. Uh, loyalty teman-teman di blue jadi tergantung jumlah um, tabungan teman-teman di blue lalu nanti ada juga bisa bayar pakai kris habis itu juga bisa tarik Shortenai tunai di atm bca terus kita bisa, bisa top up flash juga dan ada yang namanya blue gift teman-teman jadi kalau misalnya ini kita mau ngasih thr nih sekarang misalnya untuk teman atau apa yang pakai blue juga kita pakai blue gift teman-teman bisa gitu terus dibayar belinya kita juga bisa bayar PLN, kita juga bisa bayar BPJS, bisa bayar PDAM, uh, kartu kredit juga bisa bayar di situ. Dan ini yang paling uh, mungkin kalau teman-teman mahasiswa ini paling demen nih, top up imani e money teman-teman. Uh, jadi di sini kita tuh bisa top up imani e money dari aplikasi Blue langsung, mau bisa GoPay, OVO, Dana, Link aja atau ShopeePay. Itu nggak kena biaya admin teman-teman, sebaik 10 kali minimal. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai rekening blue, kalau misalnya dulu kan kita misalnya top up itu kena 1.000, 1.500, atau 2.000 biaya adminnya, tapi kalau teman-teman top up dari blue, itu nggak hmm. ada biayanya. Oke? Okay. Nah, next. Good money habits yang ketiga nih, teman-teman, dari aku, aku itu adalah saving. Atau yang uh, inti lah. Ini salah satu core-nya dari tema aku hari ini, mengelola keuangan, terkait savings itu. Nah, Sering kali kayak gini nih teman-teman. Ketika kita dapat gaji bonus atau misalnya duit dari orang tua pemasukan nih barulah kalau misalnya kita yang kerja itu dipotong pajak, terus kita itu um, bayar cicilan, terus kita ada bayar premi asuransi, atau misalnya nanti kita ada pengeluaran bulanan, donasi dan baru menabung atau berinvestasi di akhir. Nah, tapi aku bisa bilang kalau ini itu salah teman-teman. Itu bukan adalah cara mengatur budgeting yang benar. Gini. Ini yang benar, teman-teman. Jadi, ketika kita dapat gaji bonus atau duit dari orang tua, kalau misalnya teman-teman mungkin nggak dipotong pajak, ya, teman-teman. Jadi, dari situ, teman-teman boleh berdonasi dulu, bagi teman-teman yang mungkin Nasrani bisa uh, uh, kasih perpuluhan dulu, atau misalnya teman-teman yang Muslim juga bisa kasih zakat, atau apa. Nah, barulah setelah itu, baru kita menabung atau berinvestasi, teman-teman. Jadi, di situ kita menabung dulu, mau itu bisa. Kita save Atau kita taruh di investasi mana Barulah disitu kita bayar premi asuransi Baru kita disitu Bayar lunasin cicilan Baru disitu kita pakai buat pengeluaran bulanan Jadi yang terpenting dalam mengatur Anggaran atau mengatur budgeting itu Teman-teman adalah Menabung itu Bukan disisakan Tapi disisihkan Jadi kita sisih di awal Bukan kayak tadi kalau yang di pertama itu Aku kita itu kan menabungnya di akhir, jadi sisanya berapa baru kita nabung. Tapi di sini aku encourage teman-teman untuk menyisihkan dulu dari uang yang teman-teman terima, ditabung, baru nanti dipakai untuk kebutuhan lainnya. Jadi, itu teman-teman dari aku menabung, itu disisihkan, bukan disisakan. Oke, okay? diingat ya, teman-teman. Oke, okay, next. Aku mau info, teman-teman, kalau di Blue itu ada yang namanya Blue Saving, teman-teman. Jadi cukup dengan satu rekening, teman-teman bisa bikin 20 pos tabungan. Dan di sini tuh gampang banget untuk budgeting, teman-teman. Dan kita ada suku bunga 3% per annum. Di sini bisa dapat dinamai sesuai pos kebutuhan kita, bisa di set juga dengan goal atau tanpa goal, dan bahkan kita bisa set up untuk auto-debitnya juga di sini kita bisa lihat pos-posnya itu bisa kita ganti-ganti namanya teman-teman ada uh, biaya makan biaya transport ada beli laptop gitu-gitu dan yang pasti suku bunga kompetitif jadi teman-teman nabung di sini pun itu nanti ada bunganya juga gitu jadi bukannya kita malah uh, narikin biaya admin kita malah ngasih duit nih ke teman-teman ya -teman ada bunga buat teman-teman kalau nabung di Blue gitu Nah, kalau misalnya punya anggaran buat nabung bersama-sama nih, atau misalnya bendahara online gitu, ada apa nih, Kak? Kalau di blue, nah di blue gitu, itu ada namanya blue gather, teman-teman. Jadi, teman-teman di sini bisa patungan uh, bareng. Kalau misalnya mau liburan bareng sama teman-teman, bisa nih pakai blue gather. Jadi, ini adalah rekening uh, tabungan bersama. Jadi, dari teman-teman semua pakai blue, bisa nih buat satu blue gather. Jadi nabungnya together gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh uh, suku bunganya tiga persen juga sama kalau teman-teman nabung di sini ada bunganya. Dan di sini itu uh, bisa mengundang hingga 49 teman teman-teman. Jadi satu kreator mengundang 49 teman sebagai member in total 50 dalam satu blue ini. Dan di sini ada dua fungsi yang aku mau sampaikan ke teman-teman. Yang pertama itu adalah monitor. Monitoring itu yang dimana semua member dari Blue Gather akan mendapatkan notifikasi ketika ada yang top up atau ada yang tarik dana. Dan yang bisa tarik dana di sini cuma sang kreator ya. Sang bendahara ya tersebut teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat uh, untuk nabung barang atau misalnya untuk rekening perbendaharaan. Itu bisa banget pakai Blue. Karena uh, ada fungsi monitoring dari semua uh, membernya. Dan yang terakhir ada fungsi transparansi teman-teman. Jadi di sini semua member mendapatkan notifikasi yang tadi aku bilang. Jadi pas banget lah untuk teman-teman nih kalau misalnya ada event di kampus atau misalnya ada uh, himpunan atau misalnya ada organisasi mahasiswa untuk mengelola uangnya ini daripada bendahara di salah-salahin mulu nih. Gara-gara duitnya kurang atau apa gara-gara duitnya mungkin ada yang miss gitu-gitu. Mending pakai blogger aja karena di sini akan ada juga nih mutasi duit masuk keluarnya kemana aja gitu. Oke okay, last tips dari aku nih teman-teman dari yang pertama tadi ada income terus ada pengeluaran dan yang uh, tadi saving dan sekarang ada investing teman-teman investasi. Nah aku mau encourage teman-teman nih kalau aku yakin sejak anak muda zaman sekarang nih mahasiswa sekarang udah mulai berinvestasi lah ya. Tapi yang penting dalam berinvestasi itu teman-teman harus mempelajari jenis-jenis investasinya dulu. Lalu untuk teman-teman yang masih mahasiswa nih aku bilang penting nih untuk teman-teman punya portofolio investasi pertama dan kita harus mengoptimalkan investasi tersebut untuk return yang lebih baik dan terakhir ada siapkan dana daruratmu nah ngomongin jenis-jenis investasi itu ada apa aja sih Kak Jos nah ini dia Jenis-jenis investasi, teman-teman, aku bagi investasi itu ada dua. Yang pertama itu ada real, seperti rumah, emas, dan sebagainya, atau misalnya dari teman-teman itu udah mulai bisa berinvestasi uh, di jenis paper, ya teman-teman. Ada saham, obligasi, terus ada reksadana, ada deposito, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada satu lagi jenis investasi di sini, tapi enggak aku tulis karena uh, apa ya, karena mungkin aku juga bingung menulisnya gimana, teman-teman. Karena satu lagi jenis investasi itu adalah investasi bodong Banyak juga kan kemarin kasus teman-teman Yang dimana uh, waktu masa pandemi ya teman-teman Banyak juga ada teman aku Ikutan investasi bodong itu Jadi ketika teman-teman melihat -teman ada yang menawarkan investasi dengan risiko kecil Tapi return yang tinggi Let's say dua kali Or tiga, empat kali Lebih dari uh, yang kita investasikan Itu aku bilang Teman-teman mundur aja Aku bisa bilang Kalau misalnya investasi tersebut Bodong teman-teman Jadi ada pentingnya juga Kalau teman-teman untuk investasi itu Teman-teman harus mempelajari dulu Di mana sih kita menaruh uang kita Gitu Oke, okay. ngomong investasi teman-teman, di Blue itu sendiri ada namanya Blue Deposit teman-teman. Minimum penempatan satu juta, teman-teman dari satu juta itu pun juga udah bisa punya deposito. Kalau di konvensional dulu minimal 8 juta, 10 juta, gitu-gitu. Tapi di Blue, minimum penempatan 1 juta aja, teman-teman udah bisa uh, punya uh, deposito teman-teman. Dan pilihan tenornya banyak, ada 1 sampai 24 bulan. Dan kalau misalnya teman-teman tiba-tiba nanya nih, Kak Jos, kalau misalnya aku udah buka depositonya, tapi tiba-tiba aku butuh gimana, Kak? Gitu bisa ditarik, teman-teman bisa dicairkan depositonya sebelum jatuh tempo, tapi bunga tidak dibayarkan dan nggak kena penalti, ya, teman-teman. Gitu, dan suku bunga juga kompetitif. Jadi, buat teman-teman yang mau mulai portofolio pertama, teman-teman dalam berinvestasi, uh, this is a good chance, teman-teman. Oke, okay. nah. Next teman-teman, aku mau bahas tentang yang tadi ada dana darurat. Nah, dana darurat itu apa sih kak? Dana darurat itu dana yang dicadangkan terpisah. Dan di sini aku bagi menjadi dua. Ada dana cadangan dan pengeluaran tak terduga. Jadi dana cadangan ini, let's say seperti kehilangan pekerjaan atau misalnya rotasi jabatan teman-teman. Itu ketika kita misalnya udah nggak nggak punya pekerjaan lagi, itu namanya kita harus pakai dana cadangan kita. Kalau misalnya pengeluaran tak terduga itu seperti biaya pengobatan yang Dimana ini bisa kita antisipasi Kalau misalnya kita ada asuransi kesehatan teman-teman ya Terus juga ada perbaikan rumah Terus ada perbaikan mobil juga Jadi itu uh, harus disiapkan nih Dana yang terpisah ini teman-teman Dana cadangan dan pengeluaran tak terduga Nah Kak Just, kalau misalnya aku pakai buat bayar uh, Pengobatan rumah gitu-gitu Nanti tabungan aku habis dong Nah maka itu dana darurat sama tabungan itu harus dipisah teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada dana darurat, tabungan teman-teman nggak akan terganggu karena semua dana yang amit-amit kalau misalnya diperlukan di sini itu nggak akan makan duit tabungan. Karena ini nyata juga teman-teman. Ada teman aku juga minggu lalu aku baru lihat di story kalau dia baru di layoff dikerja di kerja di commerce. Dan setelah kena itu teman-teman akhirnya dia mulailah. Uh, aku tanya gimana plannya dia. Belum ada denderet, jadi dia sekarang itu lagi mencari pekerjaan baru lah istilahnya. Nah, disitu dia. Dia akhirnya pakai tabungan dia, teman-teman. Dan aku remind ke dia nih, kalau misalnya dia harus benar-benar uh, antisipasi itu dengan baik, teman-teman. Karena kalau misalnya udah habis, dia udah nggak produktif, udah nggak ada yang bisa dipakai lagi dari tabungannya. Berarti uh, nanti mulailah yang namanya pinjol, teman-teman. Keluarlah tuh aplikasi foto dengan ktp Itu yang harus banget dihindari ya, teman-teman itu jadi itulah pentingnya untuk punya dana darurat ini ada beberapa perhitungan kalau misalnya ini untuk yang bekerja itu misalnya pengeluaran per bulan 4 juta single itu harus enam kali pengeluaran karena dana darurat itu baiknya itu adalah enam bulan ke depan jadi kalau sebulannya di sini aku kasih angka 4 juta dalam enam bulan ke depan dan daruratnya itu kita harus punya 24. kalau menikah kita ada tanggung jawab dengan pasangan kita itu tambahin lagi kelipatan tiga. Kalau punya anak itu tambahin lagi kelipatan tiga teman-teman. Jadi ini penting teman-teman. Mungkin mikirnya, aduh nggak ada budget ya. Tapi aku nggak tahu kalau misalnya untuk menyiapkan dana darurat ini itu penting gitu. Nah terakhir dari aku teman-teman simpan dana darurat di mana nih kajos yang better. Jadi kalau misalnya punya ada dana dana darurat yang penting itu kita uh, di alim ini teman-teman. Jadi yang pertama itu aman. Liquid dan mudah dijangkau. Ngomongin aman itu, kalau misalnya di Blue itu, kita sebagai industri perbankan, kita itu dalam pengawasan BI, LPS, dan OJK, Bank Indonesia, lembaga penjamin simpanan, dan OJK, teman-teman. Oke, okay. dan liquid itu di mana teman-teman bisa mencairkan duit itu langsung atau misalnya teman-teman bisa langsung tarik seperti di ATM kayak gitu-gitu. Itu liquid teman-teman dan yang terakhir itu mudah dijangkau. Mudah dijangkau artinya kalau misalnya teman-teman let's say buka deposito di Blue dan nanti teman-teman mau cairin bisa nggak kena penalti pun dan tapi bunga tidak dibayarkan ya teman-teman. Itu bisa. Jadi tiga poin ini yang Uh, menurut aku penting banget buat teman-teman menyimpan dana darurat teman-teman. Atau teman-teman juga bisa nih di sini ada logam mulia atau misalnya deposito, ada reksadana juga teman-teman. Di situ. Oke, okay, sekian dari aku teman-teman. Semoga dari sharing aku hari ini bisa membantu teman-teman mengelola keuangan lebih baik dan dapat mencapai financial goals teman-teman dan bisa terbelilah apapun yang teman-teman mau. Ya, oke. Okay, sekian sharing dari aku. Thank you teman-teman waktunya pagi ini. Uh, happy weekend all. Aku kembalikan ke Karaisa. Oke, okay, baik. Thank you Kak Jos atas sharing-sharingnya pada kita semua sekarang kita semua jadi lebih paham terkait dengan uh, good money habits dan tentunya akan mulai menggunakan Blue by BCA Digital untuk keuangan masa depan yang lebih baik. Nah, uh, bagi teman-teman yang berkuliah di wilayah Jabodetabek ini khususnya ada informasi menarik buat teman-teman uh, semua untuk Sobat MI yaitu akan diselenggarakan Blue Chain Business Case Competition berupa kompetisi bisnis case, mentoring serta beasiswa sertifikasi dengan hadiah total senilai 60 juta rupiah. Nah, program ini juga didukung oleh Blue by BCA Digital. Untuk pendaftarannya sudah kami buka di bulan ini, dan untuk informasi lebih lanjutnya nanti Sobat MI bisa stay tune di Instagram Marplus Institute. Serta jangan lupa untuk serbarkan informasi ini ke teman-teman uh, lainnya ya. Oke, okay. uh, baik Sobat MI sebelum menyaksikan perbincangan menarik selanjutnya, ingin menginformasikan kembali bahwa Marplus, khususnya Marplus Islamic memiliki acara tahunan yaitu Tag for Islamic 2024 yang didukung oleh masyarakat ekonomi syariah dan KNEKS yang memiliki tujuan untuk menunjukkan besarnya daya tarik Islam di Indonesia yang didukung oleh perkembangan teknologi dalam bisnis halal. Um, acara ini akan diselenggarakan pada hari Rabu 27 Maret 2024 pada sobat MI jika ingin bergabung boleh um, mengikuti acara Tech for Islamic empat. Nah baik Sobat MI, sesaat lagi kita akan menyaksikan perbincangan menarik dengan Bapak Dr. Sihar PH Sitorus di SBA MBA selaku Rektor Universitas Satya Negara Indonesia yang telah membawa Universitas Satya Negara Indonesia sesuai dengan visinya yaitu menjadi perguruan tinggi negeri perguruan tinggi unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berorientasi kewirausahaan dan profesional di tingkat nasional pada tahun 2025. Dengan dimoderatori oleh Ibu Dilan, perbincangan ini akan mengulas lebih dalam terkait dengan strategi apa saja yang telah dan akan dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Tidak lupa kami ingatkan juga kepada sobat MA yang ingin bertanya, langsung saja untuk mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bagaimana strategi Bapak Dr. Sihat PH Sitorus BSBA MBA dalam membangun Universitas Satya Negara Indonesia. Namun kita simak dulu video profil yang satu ini. di Universitas Setia Negara Indonesia. Universitas Satya Negara Indonesia memiliki dua gedung, yaitu Gedung Jakarta yang terletak di Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sementara, Gedung Bekasi terletak di Jalan Haji Jampang, nomor 91, Jatimulya, Bekasi. Halo semuanya, Universitas Satya Negara Indonesia berada pada posisi yang unik saat ini. Karena USNI ingin memperkenalkan pembentukan versi diri terbaik bagi para peserta didik. Saya, Sihar torus selaku Rektor Universitas Satya Negara Indonesia, mengajak para peserta didik bergabung di USNI. Versi terbaik diri akan kita temukan melalui kurikulum berbasis kewirausahaan yang kreatif dan kolaboratif. Kurikulum ini juga akan diperkaya dengan mata kuliah lintas program studi, pembelajaran di lapangan, serta keterlibatan kita di masyarakat melalui kegiatan relawan. Kesemuanya ini kita lakukan agar para peserta didik usni mampu mendapatkan suatu ruang dalam pembentukan versi terbaik diri yang tangguh yang memiliki kompetensi yang kuat, berdaya saing dan terutama menemukan jati dirinya. Bagi kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang usni, ayo Simak, cuplikan ini. USNI memiliki 11 program studi dari 4 fakultas yang berbeda. USNI merupakan satu-satunya kampus di DKI Jakarta yang memiliki fakultas perikanan dan kelautan. Sekarang kita sedang berada di tempat budidaya ikan yang berada di Fakultas Perikanan dan Kelautan. Fakultas Perikanan dan Kelautan memiliki dua program studi, yaitu Program Studi Aquakultur dan Sumber Daya Perikanan. Selain itu, Fakultas Perikanan dan Kelautan memiliki budidaya udang yang tergabung bersama PT Mina Balong Berkah. Tadi kita sudah lihat tempat budidaya ikan yang berada di Fakultas Perikanan dan Kelautan. Sekarang kita akan beralih ke ruang kelas yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekarang kita berada di ruang kelas Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki dua program studi S1, yaitu Manajemen dan Akuntansi, dan satu program studi Pasca Sarjana S2. Fakultas Perikanan sudah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah. Nah, sekarang kita beralih ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yuk! Sekarang kita ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik nih. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memiliki tiga program studi, yaitu Ilmu Komunikasi, Hubungan Internasional, Hukum. Tadi kita sudah mampir ke tiga fakultas yang ada di USNI. Sekarang kita beralih ke Fakultas Teknik yuk! Sekarang kita berada di Fakultas keempat, yaitu Fakultas Teknik. Fakultas Teknik memiliki tiga program studi S1, yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Teknik Lingkungan. 17,7 usni, usni di KFM mengukir prestasi posti. dengan kreasi. Tadi kita udah lihat apa aja sih fakultas dan program studi yang ada di usni? Sekarang kita kasih tahu yuk apa aja fasilitas yang ada di sini. Yuk. Satu. pembelajaran yang lebih aktif dan fasilitas yang mendukung organisasi kemahasiswaan juga penting untuk menambah relasi, menambah pengalaman untuk masa depan kita. Penasaran apa aja sih organisasi kemahasiswaan yang ada di sini? Yuk ikuti kita! Kan? Yuk, kamu bersama kami di Universitas Sejahtera Negara Indonesia. Dari Usni ke Gondang, dia cakep. Kuliah di Usni sudah pasti bahagia. Siap, Siap berubah jadi, jadi versi terbaik diri. Oke baik. Nah, selanjutnya kita uh, langsung ke Pak Dr. Sihar Sitorus. Selamat pagi, Pak. Selamat Buat pagi, pagi Bu Dilan. Untuk profil kampusnya cukup uh, apa namanya? comprehensive juga semua harapannya bisa menciptakan karakter yang lebih ini lagi apa? Yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya mungkin silakan Pak langsung dipaparkan saja terkait uh, materi yang akan Bapak bawakan untuk pagi hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Dilan, Bu Dilan, dan tentunya kepada pembicara sebelumnya, terima kasih materinya sangat menarik. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mark Plus Institute, yang telah berkenan mengundang kami, Universitas Satya Negara Indonesia, turut uh, berpartisipasi dalam acara pagi hari ini. Dan selamat pagi menjelang siang kepada seluruh peserta. Uh, izinkan saya juga memperkenalkan diri sekali lagi, saya Sihar Sitorus, uh, Rektor Universitas Satya Negara Indonesia. Uh, baiklah uh, tidak berpanjang waktu saya coba memaparkan seringkas mungkin mudah-mudahan uh, bisa selesai tidak di bawah 30 menit. Um, Bapak Ibu sekalian adik-adik semuanya ketika saya menerima undangan ini dan kemudian melihat judulnya, saya kayaknya overwhelmed gitu melihat judulnya. Ini sesuatu judul yang besar, yang kayaknya kok berat banget ya. Ya, creativity, innovation, entrepreneurship, and leadership. Ini topik-topik uh, besar di dalam perkuliahan dan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari juga uh, sangat sangat relevan. Dan ini dalam konteks dalam dunia pendidikan Indonesia. Jadi memang rasanya berat gitu ya. Mungkin berat itu, mungkin saya pikir tadinya, oh, karena topik ini kayaknya relate nih sama kehidupan sehari-hari, kan? Mungkin kita sering ya membandingkan diri kita dengan orang lain. Kok si A ah, nih, teman kita, kok bisa ya bikin aplikasi uh, game, misalnya, atau uh, kok bisa ya dia bikin desain. Uh, Suatu barang dengan bagus, kok dia charming ya, menarik ya cara komunikasinya, cara membawakan dirinya, dan itu semua tanpa sadar membe membebani kita. Nah, tentunya tadi di presenter sebelumnya. Uh, sudah sedikit menyinggung tentang teori daripada creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership juga. Nah, namun kita juga harus ingat, meskipun kita membandingkan diri kita kepada orang lain, kita juga harus tahu, sadar bahwa kita ini juga sebenarnya mampu seperti mereka tentunya di dalam uh, kapasitas kita. Jadi, satu hal, Uh, membandingkan diri dengan orang lain sebagai benchmark, oke-oke okay, okay aja, tapi sebagai kemudian harus mengetang kita sehingga kita tidak bisa bernafas. Saya pikir itu harus kita uh, buang jauh-jauh. Nah, next slide, please. Jadi, topik hari ini sebenarnya, kalau saya lihat, saya renungkan. Ini mengenai sikap mental atau mindset. Um, kita selalu membayangkan seorang leader itu dia bisa menggerakkan banyak orang kepada satu tujuan. Padahal dalam skala kapasitas kita sendiri, kita juga memiliki potensi untuk mendirect, mengarahkan uh, satu dua orang untuk pada mencapai tujuan, tujuan yang telah kita tentukan. Nah, jadi ini mengenai sikap mental. Demikian juga, entrepreneurship. Entrepreneurship ini, meskipun kita punya ide, kemudian kita ingin nyatakan ke dalam satu produk yang real, di dalam, di belakang proses tersebut sangat kuat pengaruh daripada mindset kita. Nah, di belakang itu juga kreativitas dan leadership, apa creativity dan innovation itu juga seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak, semuanya, para mahasiswa, calon mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini, ini ada satu slide yang hasil studi dari McKinsey uh, Company, uh, perusahaan konsultan dunia yang sangat populer, dan kalau kita mau mencari kerja, ini destinasi uh, employment yang sering. Uh, ya sering ditarget oleh para lulusan. Nah, mereka mengidentifikasi ada 56 kemampuan dasar dan mereka membaginya mengklasterisasikan ke 56nya ini ke dalam empat kategori. Ya, kita bisa lihat nih, mungkin sambil baca pelan-pelan ya kira-kira lihat deh uh, yang mana sih yang kayaknya relate ke diri kita. Misalnya kognitif ya, misalnya kita terkait dengan uh, work management Misalnya gitu ya, time management. Ada yang tertarik dengan leadership, misalnya dengan courage and risk taking. Demikian juga dengan interpersonal and digital. Nah tentunya ketika kita melihat daftar daripada kemampuan dasar yang ditemukan oleh McKinsey ini, kita juga berpikir pada saat yang bersamaan kita berpikir juga tentang isu besar karena ketika kita bicara skills maka kita akan berpikir skills ini kita mau apain kita mau gunakan sebagai apa dan tentunya kita akan berpikir apa ya uh, topik besar yang ingin saya kejar atau apa sih cita-cita saya nah tentunya perta pertama dalam tahap pertama adalah adalah bertanya apa yang mau saya lakukan Kemudian, yang saya mau lakukan ini berdasarkan apa? Dalam dunia saat ini, kalau kita melihat tantangan sebagai uh, target yang ingin kita selesaikan permasalahannya, maka kita bisa melihat ada lima topik besar hari ini yang sangat relevan bagi masa depan uh, para mahasiswa dan calon mahasiswa juga, contohnya teknologi dan digitalisasi. Uh, kita sudah mengikutinya setiap hari nah pertanyaan yang paling mendasar adalah Apakah kita nantinya berkompetisi dengan teknologi ataukah kita berkompetisi dengan diri sendiri kemudian climate change sekarang banyak eh, para pemimpin dunia membicarakan Bagaimana apa yang terjadi apabila suhu udara di bumi ini naik satu derajat langkah apa yang harus diambil Kemudian ada green economy, ada blue oceans, ada global health. Namun kalau kita lihat benang merahnya, semuanya ini mengenai humanity, mengenai kemanusiaan. Jadi ada satu pertanyaan besar yang kita sebagai mahasiswa dan calon mahasiswa yang akan menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan kita ingin mencari atau menjadi bagian daripada solusi, maka kita juga harus melengkapi dengan Uh, skills tadi itu oleh McKinsey uh, temuan dari McKinsey World Economic Forum juga mengambil suatu studi dan sampai pada suatu kesimpulan bahwa gap antara dunia pendidikan dan dunia industri itu sangat besar apa yang dihasilkan di kampus dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia industri itu sangat besar bahkan lebih parahnya lagi hampir 50% dari skill yang kita pelajari hari ini ketika kita lulus nanti itu sudah obsolete. Mungkin obsolete ini terlalu keras ya, udah usang gitu. Mungkin bahasanya terlalu keras. Mungkin lebih tepat mungkin 50% dari skills kita hari ini perlu kita update. Kita perlu update. 5 tahun atau 4 tahun, 5 tahun. Uh, kemudian. Jadi begitu kita lulus, tahu-tahu 50% dari skills kita harus kita upgrade. Nah, pertanyaannya adalah, what to do? Apa nih harus yang kita lakukan? Nah, tentunya universitas perguruan tinggi pada posisi yang sangat strategis untuk mempersiapkan para calon mahasiswa dan mahasiswa yang ada hari ini. Uh, next 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 slide, please. Nah, kemudian kita juga melihat siapa sih sekarang ini anak muda sekarang Gen Z ini seperti apa tipologinya, seperti apa karakteristiknya. Nah, boleh kita mungkin coba checklist ini kepada diri kita, kalau kita Gen Z, apakah saya seorang idealis? Apakah saya komunalik? Saya bergabung dengan beberapa komunal, komunitis? yang kemudian kita membahas eh gimana ya kita memberikan dampak positif kepada lingkungan yang lebih luas. Jadi ada kolaborasi dalam suatu komunitas untuk kontribusi kepada masyarakat yang lebih luas. Dan kemudian kita juga sering dibombardir dalam medsos sekarang ini dengan cerita sukses daripada banyak orang dari sejak usia dini dan tentu ini akan menjadi tekanan tersendiri bagi kita. Menjadi stressful mungkin jadi dua data tadi dari McKinsey dan World Economic Forum, dan karakteristik genset ini membawa kita bertanya, "Jangan-jangan sedikit-sedikit saya perlu healing, saya perlu uh, keluar dari stres. Kita dibombardir oleh banyak hal yang membuat kita berada dalam tekanan yang terus-menerus." sampai kita lupa bahwa kita ini mahasiswa dan calon mahasiswa termasuk para dosen juga kita mempunyai mimpi kita juga menginginkan perbaikan dari hari ke hari namun kita harus tetap uh, kita tetap fokus kepada pertanyaan besar kita yaitu tantangan apakah yang ingin kita selesaikan tantangan apakah yang ingin kita cari solusinya dan ini kembali kepada pertanyaan kepada diri kita. Uh, boleh next slide? Nah, ini kepada diri kita. Jadi kita harus bertanya kepada diri kita values nilai-nilai apa sih saya saya anut? Seumpama saya itu seorang yang mendambakan suatu kebebasan yang bertanggung jawab misalnya. Maka saya ingin mencari kebebasan itu di dalam suatu lingkungan yang dengan regulasi dengan rules yang jelas. Ya, contoh di kampus di universitas kita ada uh, punya karakter kampus punya karakteristik uh, kebebasan tapi bertanggung jawab. Ya kebebasan akademik tapi kita harus bertanggung jawabkannya. Kita tidak kita tidak melakukan plagiat, kita menyebutkan sources kita dari mana. Itu values yang kita nilai. Nah, tentu dalam diri kita sendiri banyak values. Kita mau trusting, kita mau dianggap dipercaya oleh orang. Dan ini akan menentukan kepada ketika kita menghadapi suatu project. Dan ini kembali ke pertanyaan awal lagi bahwa kita ini mau jadi apa? What do we want to be in the future? Kita mau jadi apa? What's the purpose of my life? Apa tujuan hidup saya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan besar yang memang yang selalu kita putar di dalam pikiran kita yang membuat kita keluar dengan suatu vision dan kita dihadapkan dengan beberapa pilihan-pilihan dan kita harus milih. Kita tahu bahwa setiap pilihan ada resiko. Jadi sebenarnya komponen-komponen daripada creativity, innovation itu sebenarnya embedded di dalam diri kita bahwa setiap pilihan kita mengambil resiko, dalam inovasi ada resiko yang harus diambil juga. Di dalam mencapai memperpendek gap antara uh, kebutuhan dunia industri, dunia kerja dengan apa yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi untuk memperkecil gap tersebut, rentang tersebut ada resiko yang harus kita ambil. Kita harus juga misalnya perguruan tinggi melakukan overhaul terhadap organisasinya atau memperbaiki kurikulumnya sementara si mahasiswa juga harus mengambil resiko untuk berani uh, mencoba sesuatu yang baru mereka harus vulnerable nah ini tentunya ketika kita lakukan ini cukup sering dan cukup konsisten maka ini akan membentuk perilaku baru nah perilaku baru kita ini yang akan menentukan hasil kita ini baik atau buruk jadi apabila kita bisa melakukan pekerjaan itu secara konsisten, baik itu lagi kondisi baik atau kondisi buruk, tapi konsisten, maka kita percaya ketika di dalam uh, blockage atau dalam dry spell, istilahnya ada satu kebuntuan, maka kita mempunyai resilience yang cukup untuk push untuk menekan terus, mengejar terus sampai dengan proyek itu selesai. Nah, Bapak-Ibu sekalian, para mahasiswa dan calon mahasiswa, ini saya sampaikan adalah supaya kita coba review, merefresh apa yang sering terjadi di dalam pikiran dan hati kita. Sehingga kita aware dan sadar, dan terutama memahami reason alasan mengapa saya mengambil suatu keputusan yang yang misalnya keputusan yang konsisten atau keputusan saya atau pilihan saya selalu e, berganti-ganti misalnya nah ini kita bisa mengetahui reason kenapa sehingga kita bisa melakukan koreksi 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 yang harus kita lakukan secara terus-menerus Nah, next. Nah, ini Teresa Amabil, dia menulis di Harvard Business School sekitar Oktober 96. Dia mengatakan ada 30, ada tiga komponen dalam creativity, yaitu creative thinking skills. Di situ dikatakan bahwa kita harus membayangkan, kita harus cukup fleksibel, Apakah yang solusi kita tawarkan ini akan melakukan suatu perubahan? Jadi, kita membayangkan bahwa yang kita lakukan itu memberikan sesuatu yang baru kepada uh, dalam konteks yang sedang kita kerjakan. Kemudian, ada expertise, technical skills, uh, social skills, interpersonal skills, karena kita juga perlu uh, minta tolong sama orang. Nantinya, kita perlu kolaborasi dan ini perlu suatu interpersonal skills uh, supaya lawan bicara kita juga bisa on board, bisa ikut dengan kita dan kita bisa kembali lagi kepada McKinsey uh, categories tadi, uh, McKinsey categories uh, dan kita bisa melihat skills apa nih sekarang yang saya uh, memang sudah oke, okay, mana yang saya harus improve. Ya, kemudian ini yang akan membawa memberikan kita bekal dalam mengerjakan suatu kegiatan yang menuntut kreativitas, dan tentunya motivasi, motivasi kembali lagi. Motivasi ini sangat penting, karena for sure, pasti dalam suatu proses kita akan mengalami satu dry spell: ada kebuntuan, bisa pendek, bisa panjang, masa kebuntuannya, dan motivasi kita mungkin akan tergerus, akan hilang. Makanya, pertanyaan "why", pertanyaan "mengapa" saya ada di sini itu menjadi sangat penting, karena pada saat-saat sulit tersebut, karena itu kita akan kembali kepada eksistensi kita. Dan kenapa saya harus mengerjakan pekerjaan ini, dan kita akan diingatkan tantangan apa yang akan kita kejar, dan itulah yang akan memaksa kita untuk mengambil keputusan: apakah saya give up, menyerah, ataukah saya akan terus... Mencoba tanpa ada bayangan, sebenarnya seberapa jauh lagi saya dari finish line. Nah, makanya eh, ini mempermudah kita, ya. Eh, grafik diagram ini mempermudah kita untuk kita melakukan eh, checklist. Nah, terkait dengan inovasi itu sendiri, eh, kita juga ingin melihat apakah eh, solusi yang kita tawarkan ini desirable, nggak, kepada pengguna ini orang orang minat nggak sih dengan solusi ini? Kalau tadi Kak Yo, Jos tadi bilang waktu zamannya nyari Gojek, dia harus pergi ke pangkalan, kemudian itu di-share oleh banyak orang lain juga, pergi di pinggir tengah jalan, nunggu nunggu ojeknya, nah kemudian ada satu beberapa orang yang secara kreatif melakukan inovasi, melakukan aplikasi, sehingga kita tinggal beritahu saya membutuhkan kendaraan, maka kendaraan yang datang kepada kepada kita, nah, itu desirable. Ternyata desirable, sehingga dia bisa mengisi pasar. Kemudian, apakah itu viable, bisa nggak sustainable in the marketplace, bisa nggak ini secara uh, berkelanjutan, kita bisa upgrade dari time to time, sehingga uh, ini di marketplace bisa terus eksis. Nah, demikian juga dalam perguruan tinggi sebenarnya, ya, apakah? Uh, perguruan tinggi ini mempunyai uh, metodologi yang desirable kepada calon mahasiswanya, uh, mengeluarkan uh, sertifikasi, misalnya yang akan menjadi gambaran bagi dunia dunia industri, bahwa lulusannya ini ready to use, ready to work, uh, dan uh. ini akan membuka peluang bagi si lulusan. Nah, tentunya uh, interplay antara berbagai macam faktor ini itu akan terus uh, terjadi dan ini yang harus kita aware uh, dalam setiap langkahnya bahwa ada interplay antara berbagai macam faktor yang tentu akan menentukan keberhasilan daripada uh, kita punya, kita punya project Nah yang tidak kalah pentingnya dari ketiga komponen tersebut yaitu social environment. Di dalam hal ini kampus menjadi satu tempat yang sangat menarik bagi anak-anak, bagi mahasiswa, calon mahasiswa untuk mencoba berbagai macam hal. Bereksperimen dengan dirinya untuk kemudian mencari apa yang terbaik dari dirinya. Nah, social environment ini tentunya metodologinya juga berbeda-beda. Berbagai macam kampus punya filosofinya sendiri, tentunya kampus lain juga ada filosofinya. Nah, keempat komponen inilah yang nanti akan membentuk suatu kepribadian, suatu kebiasaan baru bagi mahasiswa dan calon mahasiswanya, dan tentunya ini harus didukung oleh para dosen dan seluruh manajemen dari universitas tersebut. Nah, next nah saya uh, berikutnya uh, ini saya memberikan sharing uh, atas apa yang kami lakukan di Universitas Sehatan Negara Indonesia uh, kita menginginkan bahwa kita men bahwa setiap individu di dalam organisasi usni itu mengejar versi terbaik dirinya kalau dari sisi akademisnya uh, tentunya dari proses akademik kurikulumnya dalam hal ini kurikulum di dalam kurikulum kita juga bisa mengisi dengan suatu konten yang akan memampukan anak-anak mengidentifikasi diri dia dan membentuk kebiasaan baru di dalam hidup dia. Karena kita membayangkan bahwa empat tahun kemudian mereka harus siap bekerja, mereka siap menjadi menjadi orang yang senantiasa sanggup atau berani mencoba hal baru. Nah, bagi mahasiswa yang kita inginkan kembali lagi, saya mengharapkan bahwa para mahasiswa, calon mahasiswa itu mengingat cita-cita mereka meskipun itu cita-cita yang mereka pikirkan ketika mereka masih SD sekalipun. Karena mungkin banyak contoh bahwa cita-cita ketika masa kecil itu itu menjadi kenyataan dan itu biasanya juga coba berganti-ganti seiring dengan perkembangan uh, umur dan dan kedewasaan kita. Namun yang pasti kita mengejar melalui suatu pengetahuan, ya. dan targetnya adalah mahasiswa ini bisa menjadi independent learner. Karena begitu keluar dari kampus, dunia kerja itu bisa meminta kita melakukan banyak hal dan seringkali di luar jurusan kita dan tentunya kita harus sanggup belajar sesuatu yang baru, dan kita seringkali unsupervised. Jadi kita harus bisa menjadi independent learner. Dan tentunya setelah itu kita akan jadi confident, kita punya percaya diri dalam melihat suatu permasalahan, karena kita yakin bahwa kita punya tools untuk mencari solusinya. Jadi dalam presentasi ini saya tidak membuat suatu konsep atau uh, model bagaimana kreativitas atau inovasi entrepreneurship dan leadership itu yang seharusnya sebaiknya seperti apa namun saya ingin uh, mengajak kita semua sebenarnya untuk check in dengan diri kita untuk kemudian kita aware proses yang kita kita lalui dan kita ingin mendapatkan suatu keyakinan Meskipun topik ini topik yang sangat besar, sebenarnya kita sudah punya benih dan bibitnya di dalam diri kita, dan kita bisa uh, mengaktualisasikannya ketika kita uh, duduk sebentar, kemudian kita memikirkan apa yang akan kita lakukan. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Uh, kita mengharapkan semua yang hadir di sini juga kita mengejar versi terbaik diri kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Sihar. E, menarik sekali sih Pak ini saya lihat pendekatannya sangat personal yang rasanya tidak pernah ditemukan di tempat pembelajaran lainnya ya Pak ya. Jadi sehingga dengan pendekatan personal ini kita sebagai mahasiswa ataupun SDM yang akan nantinya dibentuk itu bisa mengeluarkan versi terbaik dirinya sendiri dengan Usmi memfasilitasi dengan berbagai macam uh, jenis metode seperti dari akademik tadi kurikulum kemudian kompetensi dan juga good profile uh, sehingga bisa mewujudkan Sdm dari lulusan USNI itu yang memiliki cita-cita yang teguh kemudian uh, berpengetahuan juga memiliki daya pikir yang kritikal analytical dan juga logical selain itu bisa menjadi independent learner dan juga memiliki self confidence dan menjadi problem solver uh, nah. sangat menarik Uh, Pak Sihar, nanti kita akan kembali lagi ke Pak Sihar. Saya kembalikan dulu ke uh, Mbak Raisa, silakan. Oke, okay. baik. Terima kasih Ibu Dilan dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Sihar yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Oke, okay. baik Sobat MI, sesaat lagi kita akan menyaksikan perbincangan menarik lainnya, yaitu datang dari Bapak Erwin SEMM -E, SEMM CDMP CCC selaku koordinator. Atau jalur sukses Universitas Ciputra yang telah membawa Universitas Ciputra Makassar sesuai dengan visinya yaitu menjadi perguruan tinggi yang melahirkan wirausahawan kelas dunia yang berkarakter integritas, prof, profesionalisme, wirausaha dan nasionalisme yang mampu memberikan kontribusi positif bagi Indonesia. Dengan dimoderatori kembali oleh Ibu Dilan, perbincangan ini akan mengulas lebih dalam terkait dengan strategi apa saja yang telah dilakukan. Uh, tidak lupa, kembali lagi, kami ingatkan kepada sobat MI untuk bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bagaimana strategi Bapak Erwin, S.A.M.M., C.D.M.P., dalam membangun Universitas Ciputra Makassar. Namun, kita simak dulu video profil yang satu ini. Baik, saya akan menyapa kepada Bapak Erwin. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi, uh, Ibu Dilan Apa okay. kabar? Kabar baik, Pak. Sehat-sehat. Uh, Oke, okay, Pak. Selanjutnya tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan menyaksikan uh, Pak Erwin untuk memaparkan beberapa hal terkait uh, improvementnya ataupun CL di UC Makassar ya, Pak ya? Iya, baik. Silakan, Pak. Oke, okay. saya izin uh, share screen ya, Bu ya. Oke. Okay. Apakah sudah kelihatan Bu? Ya sudah Pak, namun belum full screen silahkan. Oh, ya. Sudah ya bu ya. Oke. Okay. Uh, baik, sebelumnya selamat pagi. Saya panggil teman-teman semua. Terima kasih banyak atas kesempatan hari ini. Saya diberikan uh, kesempatan yang luar biasa untuk sharing terkait dengan best practice, uh, inovasi, leadership, maupun entrepreneur yang kami telah lakukan di UC Makassar. Uh, sedikit menyingkat uh, pembahasan tadi sudah dibahas lebih banyak oleh Bapak Dr. Uh, Sihar. Luar biasa, keren sekali. Uh, pada dasarnya, kami mempunyai analisa yang sama dengan Bapak. Tapi uh, untuk kesempatan ini kami akan memberikan uh, terkait apa yang telah kami lakukan di Uci Makassar. Ya, uh, jadi di Uci Makassar uh, sebelumnya, uh, mohon maaf, Uci Makassar itu adalah uh, sebuah uh, perguruan tinggi yang baru, di mana kami uh, baru menerima mahasiswa di tahun 2021. Ya, di tahun 2021, jadi otomatis di tahun 2024 ini adalah angkatan ketiga dari kampus kami. Namun kampus kami sudah memberikan beberapa kontribusi yang luar biasa untuk Yayasan Ciputra Group. Jadi kami hadir dengan mimpi yang berbeda, dengan suasana yang ber berbeda dari Yusi Surabaya, yang sebelumnya ada di Yusi Surabaya. Jadi kami hadir di Yusi Makassar dengan membawa konsep yang berbeda juga. Di mana pada hari ini, saya akan sharing terkait dengan uh, bagaimana sih konsep yang berbeda yang kami sudah terapkan di UC Makassar. Nah, jadi UC Makassar itu uh, kami hadir dengan konsep uh, jalur sukses dan konsep uh, spesialisasi. Nah, uh, kami namakan skill up, let up, be future ready. Jadi ada pun analisa yang telah kami lakukan sendiri bahwa uh, mahasiswa atau calon mahasiswa saat ini sangat mempunyai uh, challenge atau tantangan tersendiri. Di mana mereka secara bersamaan ingin melakukan partisipasi dan muncul banyak keragaman dari mereka? Mereka sudah tahu sadar akan pentingnya lingkungan sosial, sehingga ingin berpartisipasi secara positif di lingkungan sosial. Yang kedua, kami analisa bahwa mahasiswa maupun calon mahasiswa saat ini sangat menginginkan fleksibilitas atau fleksibilitas dari rangkaian pembelajaran mereka begitupun dengan pembelajaran yang mereka terima, uh, mereka sangat mengharapkan pembelajaran yang dipersonalisasikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Uh, selanjutnya, uh, mereka pun uh, menurut hasil analisa kami, kami melihat bahwa mereka sangat ingin sangat menginginkan uh, perguruan tinggi yang mempunyai uh, keberlanjutan sesuai dengan mimpi mereka dan concern uh, pada mimpi-mimpi mereka juga ke depannya dan kita juga sadar bahwa ternyata terdapat kesenjangan digital di antara banyak Calon mahasiswa kami, maupun mahasiswa kami yang sudah uh, mengikuti perkuliahan di UC Makassar, oleh karena itu kami memberikan sebuah konsep yang, uh, menurut kami, sangat menarik. Dan kami menganggap itulah konsep yang sudah berhasil, walaupun hanya uh, tiga angkatan saat ini, di mana konsep itu kami namakan uh, jalur sukses. Jadi, tiga jalur sukses di UC Makassar itu ada startup bisnis, ada family bisnis, ada corporate entrepreneurship. Jadi, Um, berdasarkan dari topik kita, uh, inovasi, leadership, maupun uh, entrepreneurship, kami sangat mengakomodir. Makanya, saya sangat tertarik untuk sharing di sini uh, bahwa di perguruan tinggi, khususnya di kampus kami, itu sebenarnya ada tipikal uh, mahasiswa, ada tiga tipikal mahasiswa yang mempunyai mimpi yang berbeda, di mana memang sih gencar-gencarnya entrepreneurship atau kewirausahaan uh, sangat dipromosikan saat ini. Makanya, kami membuka sebuah jalur sukses yang dinamakan startup bisnis di mana startup bisnis ini kami berikan atau kami fasilitasi kepada mahasiswa yang betul-betul ingin menciptakan dan ingin membangun sebuah bisnis baru yang mereka uh, ciptakan sendiri bersama dengan timnya tapi di lain sisi ada juga beberapa mahasiswa kami yang justru sudah mempunyai usaha sebelumnya. Usaha sebelumnya itu uh, kami namakan adalah family business yang berasal dari keluarganya. Oleh karena itu, kami membangun sebuah jalur sukses baru yang kami namakan family business, di mana family business ini menjadi wadah bagi mahasiswa kami untuk membangun maupun berinovasi uh, pada bisnis mereka yang telah ada selama ini. Nah, yang paling menarik di Makassar ternyata, di Makassar ternyata tidak semua orang ingin belajar terkait, atau ingin menjadi pengusaha, atau ingin melanjutkan usaha keluarganya. Ternyata masih banyak uh, mahasiswa atau calon mahasiswa yang kami kenal dan kami telah uh, interview bahkan uh, orang tuanya juga mengharapkan anak-anaknya itu berkarir secara profesional. Oleh karena itu, uh, kami juga membuka sebuah jalur sukses yang kami namakan Corporate Entrepreneurship di mana uh, jalur sukses ini dapat kami sediakan bagi mahasiswa yang sangat tertarik atau yang sangat ingin uh, menyediakan atau sorry mempersiapkan karir mereka mulai dari sejak ini uh, sehingga dapat berkarir secara profesional dan berkarakter nantinya. Nah, ada banyak sekali program yang kami lakukan untuk ketiga jalur sukses ini yang merupakan program yang sangat menarik bagi mahasiswa kami, di mana startup bisnis yang baru-baru uh, kemarin selesainya, kami selalu mengadakan expo baik itu di halaman Uh, kampus kami maupun di uh, mall dan sebagainya ini untuk ber, uh, ini untuk mahasiswa yang mengambil uh, jalur sukses taraf bisnis uh, dan untuk family bisnis kami akan melakukan treatment yang sebenarnya lebih berat dibandingkan keduanya karena treatment family bisnis adalah selain mengetrit mahasiswanya kita akan mengetrit orang tuanya juga jadi program ini adalah program yang uh, bagaimana caranya kami menyatukan pemahaman antara orang tua dengan calon generasi mereka yang akan melanjutkan uh, bisnis mereka. Jadi treatment ini adalah treatment yang paling berat di jalur sukses kami karena uh, kami selalu harus mengundang orang tua mereka untuk datang uh, sehingga kami bisa memberikan pemahaman bahwa family bisnis itu uh, butuh.